Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Aku harus kayak gimana nih? Tadi kan aku kan dulu kan kerja di Maungsa, kan aku cerita dulu ya, Boleh, boleh, Mas boleh. ya. Terus Boleh. iya, terus aku kan di Maungsa, terus neneknya itu kan sakit, kan sakit sakit oh, pokoknya sakit, ada jantung, ada stroke, ada apa apa itu kencing manis kan, kayak gitu kan. Terus lama-lama kan meninggal gitu loh kan. Kan aku tinggal 15 hari kan. Terus nenek meninggal, aku mau finish kan. Meninggalnya itu di rumah kayak gitu kan. Meninggalnya di rumah. Terus apa, dia itu kan udah pakai selang, udah nggak bisa gerak apa-apa, nggak bisa. Cuma aku ya, pembantunya cuma aku saja gitu loh. Kan orangnya gede gede besar ya kayak gitu. Terus habis habis itu sampai kakinya itu kerowok kerowok ya, sampai pokoknya parah lah, di badan sampai di pantat itu sampai lubang lubang kayak gitu kan. Akhirnya kan tinggal lah, paginya itu dia itu kan berak beraknya itu hitam kan, hitam. Terus hampir itu, terus langsung dia itu muntah muntah. Terus saya langsung telepon majikan, terus beraknya itu aku kasih tahu sama majikan ya. Saya kasihkan tahu majikan, terus habis itu aku sampai jerit-jerit kok. Ada kamera, ada semua itu ada ya. Terus aku jerit-jerit, tolong anu, tolong suruh itu apa, ambulan suruh datang ya. Ambulan sudah datang itu, neneknya sudah meninggal kok. Cuma aku nangis, anaknya nggak ada yang datang, satu pun nggak ada yang datang kok. Ya Allah, ayangin. Terus habis itu aku dibawa ke mana itu, di rumah sakit, nenek kan sudah meninggal. Akhirnya aku dievakuasi kan sama majid, sama polisi kan. Minta KTP, terus apa gitu kan. Terus habis itu terus apa namanya, majikan baru jam 12 majikan datang kan, majikan datang. Terus habis itu majikan dia juga ngomong penyakitnya itu nenek itu banyak, terus kenapa kok sampai sampai meninggal ya, sudah pokoknya parah lah neneknya itu ya, kayak gituan. Terus akhirnya aku pulang, pulang diantar polisi, pokoknya dievakuasi sama polisi, didatangi polisi, aku dianterin ke rumah. Cek, kamu nggak usah takut, kayak gitu kan, si polisinya, kayak gitu. Terus sekarang tadi kan aku kan cari majikan lagi ya, cari majikan lagi, aku sekarang udah dapat 1 tahun. Di sini kok tadi itu kok dia itu telepon sama saya, digabung sama keluarganya orang 4 itu kok. Terus saya ini takut ada apa dengan saya. Terus oh, sudah lama kok dia ada itu apa aku disuruh kerja lagi di situ kan. Aku kayak gitu, aku takut gitu loh kok, ada masalah enggak Joko ya, kayak gitu. Udah 1 tahun kok. Sama terus juga dulunya dimasuk. Itu kan, terus dulunya itu kan aku di ejek itu dia udur-uduran kok. Manu apa, aku cuma dikasih uang tiketnya 1.000, terus ejeknya kan minta 2.000. Ejeknya kan bantu aku ya, bantu aku. Terus dianya itu nggak mau, engkel-engkelan. Terus aku kasih 13 ya, terus ya jangan segitu toh, katanya gitu. Udah 1.500 aja, ya udah cek kamu ngalah aja. Oh iya, kayak gitu kan. Akhirnya aku dikasih 1.500 kok, kayak gitu. Terus aku dikasih saku 250. Ya aku banyak-banyak terima kasih. Terus habis itu alhamdulillah aku cari majikan lagi, dapat alhamdulillah majikan baik, kayak gitu kok. Dulu aku makan orang dua itu uang makan cuma dikasih 500 kok. Cuma aku kan orangnya sabar ya kok ya. Ya Allah, aku sabar sampai finish 2 tahun. Alhamdulillah sampai nenek meninggal kayak gitu. Masa sih masa enggak berterima kasih sama saya? Tadi aku telepon sama si Koko, kok majikan lama telepon sama saya kayak gitu kok. Aku kan takut kayak gitu kok. Ada apa, sudah enggak ada hubungan apa sama sekali kok ya. Kayak gitu. Jadi saya main takut.
Ya takut kayak gitu ya. Terus sampai nelpon saya. Iya, aku minta minta sarannya gitu loh kok. Kayak kayak dukun aja diminta saran. Gak apa Oke, kok. oke, giliran aku ngomong ya. Iya, ngaku diam. Jadi gini Mbak, sampean tidak perlu ada yang ditakutkan karena prosedur kematian si nenek, ya kan? Prosedur kematian si nenek itu kan sampean sudah menjalani dengan polisi dan polisi sudah ngomong ke sampean, kamu nggak perlu takut, ya kan? Mau kancong, msai tamsam, ya kan? Ya kan? Jadi ketika polisi sudah bilang seperti itu, berarti memang prosedurnya sudah jelas. Nenek meninggal itu sudah tidak ada urusan. Nah, kenapa dia di konferensi semua-semua? Kan bisa jadi nenek itu punya warisan. Ini pemikiran saya ya. Supaya sampean nggak bingung. Bisa jadi nenek punya warisan. Ada sesuatu hal yang dibutuhkan sampean sebagai saksi di kematian neneknya itu tidak dibuat gitu loh. Itu yang pertama, sehingga akan membutuhkan kesaksian tambahan. Itu prediksi satu, prediksi bisa jadi salah, bisa jadi benar. Prediksi yang kedua, mungkin mereka butuh sampean lagi untuk jaga bagaimana dan seperti apa. Dan dia tidak mau memikirkan bahwa sampean di sini sudah baik-baik gitu loh. Nah, untuk memastikan, sampean boleh telepon balik dan tanya, kenapa aku harus kalian telepon conference? Ada apa? Come ya, gitu loh. Ada apa? Wana mesia, gitu kan? Apa urusannya dengan aku? Kok aku mau konfren? Gak apa-apa, ditanyain aja semua. Biar sampean itu kepenasarannya dan ketakutannya itu hilang. Karena yang akan menghilangkan ketakutan sampean itu adalah ketika sudah mendapatkan jawaban, ternyata mereka butuh sampean untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Bisa dipahami nggak? Karena ini persoalan itu pernah terjadi juga buat pada sama CCCC yang kebetulan saya juga kenal. Dia itu menjaga satu orang wanita, tidak punya anak, terus meninggal. Nah, dia punya harta warisan. Nah, di dalam surat wasiat yang sudah dia tulis, CC-nya itu tertulis dalam warisan tersebut. Nah, warisan itu terbagi atas A, B, C, D, E, F, G, dan yang terakhir nama CC itu ada. Otomatis semuanya akan bisa dicairkan kalau pihak-pihak yang tertulis di surat warisan itu ada dan menandatangani. Ada kasus yang seperti itu, Mbak. Jadi yang saya sampaikan ke sampean nggak perlu takut, tapi kalau sampean butuh jawaban ya telepon majikan sampean. Ada apa? Iya. Gitu. Kan dulu-dulu kan itu apa? Kalau gaji kan susah banget kok. Susah banget. Sampai saya itu minta-minta dulu. Kalau nggak minta-minta itu nggak cukup persen itu. Susah. Ya makanya kalau sampean nggak digubris ya udah sampean juga nggak perlu gubris mereka. Iya. Makanya aku alah daripada ribet-ribet, mending aku lebih baik ngalah. Aku sudah kerja di sini, sudah nyaman, baik majikan, baik sopan, kan? Gini loh, gitu, udah. Gini loh, bukan ya. Bukan ngalah, bukan ngalah. Ini kan yang nggak ngerti apa maksudnya dia. Iya. Kan kita juga nggak ngerti. Butuh disaksikan bahwa nenek memang meninggal dan tidak ada sengketa atau tidak ada hal yang memberatkan mereka, buk sampean hanya jadi saksi, kan tidak ada masalah. Kalau sampean jadi saksi, kamu kasih kami duit, aku duit apa? Kalau enggak, aku enggak mau loh. Ganti peras lagi loh. Kalau menurut saya, makanya kan sampean yang saya khawatirkan ada apa ya, kok?
aku kok jadi takut ya aku. Lah itu kan yang sampe tanyakan ke saya. Iya, Yang seharusnya saya nggak bisa menjawab. kok. Kalau saya nggak bisa menjawab kan wajar karena saya tidak pada posisi di sampean. Tapi kan saya mencoba menerjemahkan segala sesuatu supaya sampean nggak khawatir. Oh, iya, kok. Ya kan, membuat sampean jadi jauh lebih tenang minimalnya. Tidak punya ketakutan karena aku juga nggak ngerti sama teman-teman Iya, itu iya, kok. setiap takut, bingung, cari solusinya kok telepon saya kan gitu. Lah, saya ini apa ya, Iya, dukun? iya. Apakah Iya, kok. psikiater ataukah ahli nujum? Kan nggak paham juga, saya YouTuber. Iya, Tapi iya. saya nggak berpikir seperti itu. Saya berpikir orang telepon saya berarti orang itu percaya kepada saya dan mau Iya. ngajak diskusi tentang masalahnya, ya kenapa tidak? Yang penting naik ke konten. Iya. Aku banyak-banyak terima kasih kok. Aku banyak terima kasih dapat saran sama Koko. Semoga diberikan sehat Mbak Rafiat, rezekinya lancar. Amin. Enggak, sebentar. Iya. Pertanyaan saya sudah Iya. pertanyaan sampean tadi sudah terjawab enggak? Ketakutan sampean tadi sudah terjawab belum? Sampean Sudah harus tidak kayak tuh gimana dan ya, aku seperti sudah apa? lega. Iya, aku sudah lega kali. Jadi sampean harus bagaimana dan sampean harus seperti apa? Kalau ingin tahu jawabannya ya ditelepon mereka. Kalau sampean nggak mau ya sudah, nggak perlu diangkat telepon-teleponnya. Iya, kok. Wong keterangan sampean di polisi sudah komplit. Iya. Sudah nggak ada gugatan, sudah nggak ada. Tapi ya kita juga nggak ngerti kan gitu. Iya, Nah, iya, kok. intinya kan anjir, memang kan begini nih, Mbak. Pada saat kita menjaga dan merawat seorang kakek atau nenek atau siapapun dan posisi meninggalnya di rumah, usahakan jangan menyentuh apapun kecuali telepon polisi dan ambulan. Sing pasti 9. Ini ada orang meninggal yang saya jaga begini 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 dan begitu. Tolong, saya nggak bisa berani kalian datang ke sini. Itu memang prosedur. Sampean bisa ditanyain di situ 1,5 jam itu sebagai prosedur, atau sampean dibawa ke kantor, ya kan? Dibawa ke kantor kan kayak gitu. Gitu, dibawa ke kantor untuk ditanyain A B C D E F G H I J. Jadi kan sampean sudah jelas memberikan keterangan secara clear dan lengkap. Nah, nek majikan sampean butuh kehadiran sampean misalnya sebagai saksi dan segala sesuatu, ya saatnya sampean. Aku mau jadi saksi. Aku nggak bisa jadi saksi. Aku kerja di majikan ini. Kalau kamu mau, silahkan izin aja majikanku. Aku sekarang bukan under kalian. Aku tidak di bawah kalian lagi. Sekarang aku di bawah majikan yang ini. Jadi kuasa atas diriku mau kemana-kemana harus ada izin sama majikan ini. Kan selesai. Iya kok, iya kok. Is, gak ada Enggak. rasa takut lagi kan? Enggak kok. Enggak sudah, kalau saya kok sudah satu tahun kok masih nyariin aku kayak gitu. Mungkin apa pembantunya dia itu, kan pembantunya dulu kan Filipina, kan? Mungkin apa keluar atau apa kan gitu kan. Ya bisa jadi ada urusannya dengan warisan. Positif aja. Barangkali sampean oleh-oleh warisan ya lumayan lah. 10.000, 15.000 kan kayak traktir aku tuku kopi kan aman toh. Iya kok. Ya Allah, orang orang apa? Orang ngasih ampau itu aja cuma 10 dolar kok. Ya kan, Mbak. Boro-boro uang segitu. Kan Oh, uang kan tiket gini, aja Mbak. sampai utur-uturan sama sama agent kok. Loh, kan gini. Kan mungkin itu kan yang masih hidup. Tapi yang sudah meninggal kan Iya. merasakan ketulusan hati sampean. Nah, kan kita nggak Enggak ngerti. tahu. Nah, yang punya warisan yang sudah meninggal, kan kalau nggak melibatkan sampean itu nggak bisa cair semua. Kalau nggak bisa cair semuanya kan mereka nggak jadi dapat duit. Oh, kayak gitu ya. Loh, iya no. Oh. Ini Hong Kong. Tapi kan oh, kan apa? Cibengnya itu kan anaknya gitu. Duh, iya. Tapi kalau di dalam tulisan warisan itu tertera angkanya sampean, walaupun terimanya 5.000, 6.000, 7.000, sampean tetap wajib ikut. Oh, gitu Salah ya. satu nggak ada yang tanda tangan ya nggak cair itu, Mbak. Oh, iya, kok. Duh, Hong Kong beda sama Indonesia. Jangan, mungkin
Sampean akan merasa aku dizolimi, aku dipeliti. Itu kan sama dadai singsang, tapi tidak dengan bubu sama kukung, kongkong. Kalau sampean bubu sama kongkongnya dia merasakan bahasa hati sampean, keikhlasan sampean, bisa jadi dia sebelum meninggal nulis. Kita nggak bisa prediksi loh ya. Ya, saya cuman berpikir sampean nggak berharap ke situ ya, tapi rezeki ini Gusti Allah kan ada, ndak ngerti. Yang penting kan sampean nggak perlu berharap dan nggak usah terlalu khawatir. Tapi kalau ternyata apa yang saya sampaikan koyok dukun dan itu ternyata pada fakta dan kenyataannya sampean dicari untuk tanda tangan gara-gara ada warisan, ya aku aja lali nek sampean tumbas no kopi sak cangkir. Nggak masuk. Pasti kok. Tadi bingung saiki ngekek-ngekek nggih. Ya Allah, tadi ya tadi itu nenek itu masuk angin ya Bu ya, sampai aku di rumah tuh sampai jerit-jerit sama telepon sama majikan, Cece jangan takut, kamu jangan takut ya Allah, sampai keringatnya tuh keluar semua kok ya Allah, sampai berak sampai ini ya Allah, aku gimana ya Allah, gak ada pertolongan, HP ku tak tas di tempatnya nenek itu, tempat tidur anak apa di kamarnya nenek, aku gak bisa itu nenek di kamar mandi, semua aku sampai bingung kok ya Allah, aku sampai aku telepon sama si majikan, kamu kasih itu air hangat ya, ngono. Udah aku kasih air hangat, tada aku kayak gitu kan. Ya nggak usah takut, kan ada kamera 3 kan. Artinya gini loh, sampean diberikan pelajaran sama Gusti Allah mengetahui bagaimana sakrotul mautnya manusia. Iya, is gak popo. Sama ibuku juga, kena diabetes. Beraknya itu udah hitam-hitam. Sama, ibuku diabetes juga. Meninggalnya karena koma komplikasi. Makanya begitu sampean cerita tadi langsung madep, boh. Bodoh karo buku lah, Pak. Tanda-tanda. Iya. Untung saya itu pas waktu nenek mau meninggal itu, beraknya itu aku foto. Iya. Beraknya hitam banget, kan? Iya, hitam ya. Banget tuh. Itu buat tapi ada CCTV mah aman, nggak ada masalah. Iya, aku nggak masalah sih, CCTV nggak masalah ya gitu ya, tapi ada. Kan aku waktu dulu aku interview, aku di sini boleh sholat, alhamdulillah boleh. Kamu nggak usah beli babi yang karena kamu muslim, tiap hari ketemu Yamcha itu sama anaknya, dia itu ramah banget majikanku yang ini. Ya sudah, artinya gitu. Artinya pelitnya yang kemarin sampean ikhlas ya dapat. Makanya itu dapat gantinya ini loh. Iya, kalau sudah dapat gantinya yang bagus ya enggak usah kancong ya. Tugasnya sampean itu dolen nang omahku karo nggawa kopi, tapi ingat jangan kopi sasetan. Siap Bapak, oh, ya Allah. Kupi sasetan kan mencret saya nanti. Ya, jadi sekali lagi enggak usah bingung, enggak usah panik. Mana ya. Sih Bapak? Oke. Okay. Itu majikannya. Majikannya perlu angkat okay. Aja. Terima kasih. Yuk, sehat selalu. Selamat malam. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman ya, itu tadi ya. Sekali lagi ya saya bilang, kapasitas setiap individu dalam menghadapi sebuah persoalan itu beda-beda dan nggak bisa disamakan dengan kita. Tidak ada sesuatu yang harus disama-samakan kepada kita. Semua punya takarannya masing-masing. Kalau kita tidak mau menghargai atas keperbedaan itu ya sudah, siap-siaplah jadi orang yang egois. Orang egois itu apa ya? Orang yang hanya ingin dianggap bahwa di dunia ini hanya dirinya sendiri, nggak ada orang lain. Maka dari itu, siapapun kalian yang telepon, apapun persoalannya, apapun masalahnya, saya tidak akan pernah menganggap itu sebagai hal yang nggak penting dan nggak perlu. Tapi saya justru menganggap kalian nelpon saya, kalian menghubungi saya, kalian percaya
ya kan? Kalian percaya atas apa yang kalian pikirkan terhadap saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.